Insya Allah akan bergerak ke tempat Awang Adam untuk minang anaknya Dayang Anisha Rosna. Maka dengan sukacita dan tulus hati, Rama mewakilkan kepada Ngian untuk berjumpa Awang Adam bagi tujuan tersebut. Kedatangan Habis Pambak adalah pada menjunjung titah ke bawah dunia Maha Mulia Kedua Seri Bina Sultan Haji Hasan Al-Bultiah Muizzadin Wad-Dawlah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sadul Khatwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, agar Pambak berjumpa dengan Awang Adam bin Abdullah dan menyampaikan maksud baginda hendak meminang anaknya Dayang Anisha Rosna untuk peduka ananda baginda Duli Yang Teramat Mulia Peduka Seri Pengira Muda Abdul Matin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan berkat daulat kebahaduli Tuan Patik Jua, Awang Adam bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala menyunjung kasih setinggi-tingginya atas kurnia titah kebahaduli Tuan Patik yang ingin menyempurnakan hasrat peduka anak anda kebahaduli Tuan Patik Duli Yang Teramat Mulia Duka Seri Pengira Muda Abdul Matin untuk meminang Dayang Anisha Rosna binti Adam.